Ya, pemirsa, Timnas Indonesia serta Thailand akan beradu dalam laga final ASEAN U19 Boys Championship 2024 malam ini. Padatnya jadwal membuat tim pelatih harus memutar otak dalam menentukan skuad terbaiknya. Skuad Timnas Indonesia U19 fokus pada pemulihan kondisi fisik pemain jelang menghadapi Thailand di partai final ASEAN Under-19 Boys Championship 2024 Senin malam. Para pemain yang turun menghadapi Malaysia di semifinal hanya melakukan penguatan dan pemulihan fisik di kolam renang. Pendampingan psikologi juga dilibatkan dalam sesi latihan untuk menjaga mental para pemain. Kami tim pelatih melakukan bagaimana recovery pemain benar-benar pulih. Dengan mepetnya waktu itu kami hanya membuat sesi di kelas, yaitu ada sesi psikolog bagaimana mereka kesiapan secara mental mereka untuk pertandingan. Di sisi lain, Timnas Thailand U19 mengistirahatkan seluruh pemain setelah 3 hari terakhir harus menjalani 2 laga sengit. Laga final ASEAN Under-19 Boys Championship 2024 antara Indonesia kontra Thailand akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Senin malam. Laga syarat gengsi itu akan disiarkan langsung Indosiar, SCTV, dan Video. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.